dimasukkan, saya memasukkan surat suara maksudnya. Silakan. Oh. Silakan untuk masuk, tetap lihat saja Pak di portir masing-masing. Portir 7 nih, antriannya masih banyak Pak. Portir ini putra terbaik Desa Parungsari. Coba saya minta suaranya buat warga Desa Parungsari, tepuk tangannya untuk ketiga. Dari tahapan-tahapan buat pelaksanaan sampai hari ini untuk pelaksanaan pilpres yang secara kondusif, maka untuk hak pilihnya dari mulai hak pilihnya itu 3.284 itu laki perempuan. Untuk tahapan-tahapan seperti yang ini dari mulai akhir hari tanggal lama dalam pelaksanaan lancar, tertib, maka para pendukung itu ya secara langsung jempol ya kondusif. Anggota panitianya sendiri tuh 11, 17 orang. Terus untuk porternya 18 orang, ada di BPD juga 7 orang. Itu semuanya itu kondusif dalam segi pemilihan pilkada sini. Semuanya dari elemen dari tingkat desa mendukung semua. Nah itu ada kekurangan personil Pak atau ada semua? Oh, enggak, lepas itu udah pas, sudah pas. Karena apa? Karena dibantu oleh tiap-tiap lembaga, yaitu dari Karang Taruna juga ada, dari RT, dari Hansipnya itu semuanya melaksanakan itu. Nah, untuk mulai penghitungan surat suara itu jam berapa? Ya, jam 13. Jam 2 aja. Jam 2 kita laksanakan. Maka untuk pelaksanaan tersebut mudah-mudahan secara aklamasi mungkin kita mulai dari jam 2 sampai akhir. Kita menentukan jam berapa yang belum. Pokoknya sampai rampung hari ini. Sampai rampung aja. Cerdas, berinovasi, membangun bangsa.